Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadrotil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswa SMA Riam yang luar biasa semangat-semangat, dan insya Allah calon-calon pemimpin dunia, calon Imam Masjidil Haram, calon presiden, dan insya Allah yang hadir saat ini beserta anak turun kita masing-masing adalah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salat asyir terlebih dahulu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala سيدنا محمد وأشير الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشير الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, judul kita kali ini adalah supaya Ramadan kita mentes alias berkualitas. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah nanti Ramadan bisa sama, bisa beda. Samanya rata-rata semua umat Islam melaksanakan bulan suci Ramadan atau puasa pada tanggal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan. Itu kompak seluruh umat Islam. Begitu juga hari raya nanti dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Ya. Cuma harinya apakah sama atau beda, wallahu a'lam. Kalau Muhammadiyah insya Allah sudah memberikan pengumuman pada hari Senin sudah puasa. Sholatnya hari Ahad. Ahad malam Senin puasa, sholat terawih, terus Seninnya sudah puasa. Itu saudara kita yang Muhammadiyah. Untuk yang NU dan pemerintah masih menunggu. Dimungkinkan besar hari Selasa puasanya. Hari Selasa tambah mundur. Yang jelas kalau hari Selasa itu sudah otomatis apa namanya insya Allah sudah puasa, dan apa namanya Sya'bannya sudah jangkep 30.
biasanya kalau Sa'ban 30, Ramadannya 29. Jarang kalau kemudian 30 ketemu 30. Tapi nanti kita tetap menunggu informasi lebih lanjut. Baik, bagaimana supaya Ramadan kita mentes berkualitas? Satu, berniat dan berdoa. Harus berniat dan berdoa. Niatnya bagaimana? Ya Allah, muga-muga, sekaligus berdoa, saya sampai di bulan suci Ramadan. Maka doa kita diawali di bulan Rajab itu seringkali digunakan untuk pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Sering doanya itu, ya Allah, berkahilah saya, kami di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban sekarang. Terus kemudian sampaikan usia saya sampai di bulan suci Ramadan. Loh, kenapa perlu doa seperti ini? Ini namanya doa minta nang Gusti Allah supaya bisa masuk Ramadan. Kenapa perlu dimintakan? Sebab banyak di antara saudara kita modele seger, sehat, tapi ternyata masuk Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, alias meninggal dunia. Inna lillahi. Maka ayo berdoa, jaluk nang Gusti Allah, muga-muga usia kita, umur kita dipanjangkan karo Gusti Allah. Allahumma. Itu banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak. Ini penting. Ojo sampai gak berdoa. Termasuk nanti ketika sudah masuk Ramadan awal, ya, Ramadan awal itu disunahkan baca doa. Ojo menengahi. Doa apa, Ustaz? Pak, baca doa Allahu Akbar. Dirikan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bare bare pendek. Kene nek bare kedawan itu beda. Udah takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu beda. Sangat sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar beda. Jadi imam Allahu Akbar beda. Artinya bagaimana, Pak? Allah Gusti Allah Akbar gedang. Dan itu buat tanggota buat hidup. Jadi Gusti Allah gedang. Bahkan ini Gusti Allah. Pak yang enggak tahu bagaimana, Pak? Ya pecut dijeplakno. Wis kebacut diapakno. Gak ngerti, nek ngerti dirubah. Oke, tahu lagi. Allahu Akbar. Allahumma. Allahumma. Ahillahu. Ahillahu. Alaina. Alaina. Bil amni. Bil amni. Wal iman. Wal iman. Wassalama. Wassalama. Wal islam. Wal islam. Wat taufiq. Wat taufiq. Lima tuhibbuhu. Watarto. Artinya, ya Allah, ya Allah, karuniakanlah, karuniakanlah kepada kami, kepada kami pada bulan ini, pada bulan ini keamanan, keamanan, keimanan, keimanan, keselamatan, keselamatan dan keislaman, dan keislaman, dan berikanlah, dan berikanlah kepada kami taufik, agar mampu melakukan amalan yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Amin ya rabbal. Itu pada
hari pertama. Kalau yang Muhammadiyah berarti hari Ahad malam Senin. Kalau yang nanti masih menunggu informasi, mungkin Senin malam Selasa. Baca doa itu. Pak, kalau belum apa, nanti insya Allah kalau saya nggak lupa, tak share di grup. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Nanti kalau yang panjang, itu gandengan dengan sholat terawih dan idil. Kalau pendeknya, sampai tadi itu. Wa taroko. Oke, understand? Number two. Nomor dua. Bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kok bisa menjumpai Ramadan. Alhamdulillah. Ini penting. Termasuk kalau diberikan sesuatu oleh orang lain, jangan lupa ucapkan tiga. Pertama, ucapkan barokallah. Mugo-mugo diparingi barokah karo Gusti Allah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah kebagusan. Pertama. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, matur nuwun. Basa Jawa. Jadi ingat ya, kalau dikasih orang barokallah, alhamdulillah, matur nuwun. Khususnya nanti para istri, calon para istri. Nek dikasih sama suaminya, ucapkan tiga hal itu. Barokallah, alhamdulillah, matur nuwun. Diling-ling. Ya, itu penting. Itu penting. Ojo sampe malah dikai moneng naik. Nek dikai didik yo, alhamdulillah cuwini. Alhamdulillah. Dikai akeh, alhamdulillah. Ojo ngono. Ojo wae. Cili akeh ucap penutup barokallah, alhamdulillah, matur. Pak mau kuwiji lho, Pak. Dikai ngono ke saldo supaya nanti jadi barokah. Ya, barokah. Termasuk guru-guru, seumpama waktunya HR-an gajian, ucapkan alhamdulillah barokallah, alhamdulillah matur, supaya apa yang diberikan itu menjadi hal yang luar biasa, hal yang hebat, dilatih. Karena perkataan itu merupakan doa. Oke. Bersyukur dengan Gusti Allah, berikan kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Yang ketiga, number three. Number three. Mempersiapkan nurani atau persiapan ruhiyah keimanan. Mempersiapkan nurani atau persiapan ruhiyah keimanan. Ini penting. Persiapan ruhiyah, rohnya disiapkan. Kayak ngaji seperti ini ya, itu rohnya disiapkan. Bagaimana awake badannya itu melihat ngaji, rohnya khusyuk. Ojo ngomong gewe. Lupa nih ngantuk, itu khusyuk tingkat tinggi. Syukur-syukur kehusuan ini tidak belum mengantarkan dia dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, mempersiapkan nurani atau persiapan ruhiyah keimanan. Bagaimana caranya? Dengan cara tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari penyakit jiwa. Apa saja? Iri, hati, dengki, pamer, sombong, ngerosok, hebat dewe, itu dihilangkan. Karena apa?
puasa Ramadan kok bisa kita menjumpai sing ngekei kekuatan adalah Gusti Allah. Awak dhewe ga iso lapo-lapo. Ojo kemliti. Orang itu nek gak kemliti, gak sombong, insya Allah derajate diangkat karo Gusti Allah. Tapi nek sombong, ngeroso pinter, ngeroso ganteng, ngeroso ayu, malah dijlokno karo Gusti Allah, direndahkan karo Gusti Allah. Understand? Yeah. Okay. Maka jangan sombong. Ono koncone gedhe dhuwur, sing cilik denyer. Oh, kecentet golet. Ndek saking ndeke. Ono wong ono koncone dhuwur lho, wong kok dhuwure pelolor kaya cagak. Wis jangan ta. Aja dina, itu semuanya makhluk ciptaane Gusti Allah. Kalau kita nyenyek menungso, berarti padha karo nyenyek Gusti Allah. Cuma memang yang sering kali saya sampaikan, ketemu menungso iku sering kali gawe dosa. Lho kok bisa, Pak? Iya, ketemu wong gadeng, ketemu wong ayu, rawan syahwat. Ya, ketemu wong ayu, ketemu wong ganteng rawan syahwat. Ayune rek, gantenge rek, rawan syahwat. Iya. Nek ketemu elek, rawan nyenye. Wompok cik mana sih, mulu kan? Senajan mungkin gak ngomong, no. Ati ini ngomong, mulu kan? Nah, mulu dia padahal karunya, padahal ngomong, mulu namanya. Oke, makanya hati-hati ketemu menung. Oke, resi hati dari penyakit yang mengganggu jiwa. Yang keempat, gabungan. Ya, yang keempat, mempersiapkan ilmu tentang Ramadan. Mempersiapkan ilmu tentang Ramadan atau persiapan ilmiah. Di sinauni Ramadan itu ono kuai terkait amalan ibadah, hikmah puasa Ramadan, tadarus Al-Qur'an, sholat tarawih, iktikaf, dan lain sebagainya. Nah, ini pelajari apa ya? Oh, ini bengi apa carane gak muspro, gak nganggur maca Qur'an. Kalau mau tidur cekelan tasbih. Waktu sekalian HP, tasbih dikit-dikit, BBE nanti pas saya Ramadan meninggal dunia, maka husnul khotimah. Itu penting. Diupayakan kemarin Ramadan ono bolongi. Bagi yang laki-laki kalau perempuan ono wajari karena punya tamu. Maka tamu harus disambut dengan baik. Akhirnya tidak bisa puasa. Oke, nelanang gak poso enemen. Ono, silana gak poso. Alhamdulillah, ya Allah. Nemen arek Maryam ora poso. Maka kemarin sempat gak puasa, sekarang puasa. Kudu total. Ya, satu hari kehilangan puasa Ramadan itu diganti seumur hidup. Cara ganjaran belum memenuhi. Karena hebatnya pahala puasa Ramadan. Oke, ahli ilmunya dicari. Ini ada majelis taklim didatangi, ada pengajian didatangi. Ojo malah direk buber itu, buka bersama kemarin kalau pacare goncengnya agak jelas. Buka bersama mungkin jelas, tapi kemarin ngono sholatnya agak jelas. Maghrib ilang, isya'e ilang, gara-gara ngabu murid, dileng-ileng. Bapak saya ada undangan, iya undangan, ya undangan, tapi lari aja gak so. Cari ilmu nang internet banyak. 5, mempersiapkan fisik atau kesehatan
atau jasad, fisik, kesehatan, jasad disiapkan. Ojo loro-loron, Pak, sekarang saya sakit. Jaluk Nabi Allah, ya Allah, saya ingin nanti Ramadan jangan sampai jenengan berikan saya sakit, supaya saya bisa maksimal untuk mengisi bulan suci Ramadan. Ojo kakean es, ya, understand? Halo, ojo kakean es. Neiso minum makan yang berbau hangat, ojo panas. Panas gak oleh, es juga oleh. Ojo kakek ojo sering-sering dihindari supaya tenggorokane kuat. Apa maneh sing yang mimami itu dadi Bilal. Itu ojo kakek es. Seringkali tahun kemarin kakek es akhir KO, panas, suarane entek. Nah, besok ojo kakek es. Lupa kongsi kei buka bersama kei es gak dobe ya opo kan didelok meripat ketok moto akhirnya be pengen kena sa seruput oleh rong seruput, kena rong seruput oleh telung seruput kurang, sebab nek berbuka puasa dengan es malah tambah pengen terus. Akhirnya nek pengen terus biasane lali mangan. Soale wetengi wis wareg. Jadi es itu enggak re wareg. Mangane orang yang suka es biasanya rodok lem. Lem. Lembu. Lembu. Lembu terus lemas. Oke, ada saya. Hati-hati dijogo kesehatan. Yang terakhir. Mempersiapkan harta atau persiapan maliyah, termasuk nanti Ramadan itu hati-hati dengan gorengan, karena seringkali kalau takjil itu gorengannya terus sampai 30 hari, hati-hati ya. Gorengan kalau campur es itu silakan digelok, es kalau gorengan itu tidak bisa menyatu, ngendal. Itu kalau dalam tubuh tidak ada masalah, alias tidak ada penyakit, gono kolesterol, asam urat. Yang terakhir, mempersiapkan harta dan persiapan maliyah. Ini gurung duwe penghasilan dhewe, jare wong tuwa, Bu, Pak, monggo ayo Ramadan sedekah sing akeh. Nek saged Bu monggo kula lak bagian kula betaken teng gene kota amal dinten sing maringi tak lebetaken teng gene Mas Masjid. Biye ana wong sing kurang mampu dibantu. Ngono. Ngene sampe khotbahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau pernah khotbah. Siapa yang ngasih makan orang yang kelaparan sampai dia kenyang, maka lebih hebat, lebih bagus daripada membangun 1000 masjid, lebih bagus daripada puasa setahun pada waktu siangnya terik panas, lebih hebat daripada i'tikaf hanya ngasih makan orang yang kelaparan. Maka berlomba-lomba meniri poso, ini anjini ada rezeki berbuka puasa, ada yang menjatah sesekali, senajan hanya air mineral, senajan hanya kurma satu. Sopo sing keimangan wong siji sing poso podo karo ganjarane wong poso. Understand? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من
الخطايا ربي علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماعه دازا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi dhikrika qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.